Não, então, tá, vocês dois fazem. Isso, solta agora, solta. Solta. Selain dukungan dari para penggemar, dukungan dari orang-orang terkasih tentu saja menjadi suntikan paling mujarab bagi para pemain PSIS Semarang. Layaknya pasangan pemain sepak bola lainnya, para pasangan pemain PSIS Semarang juga setia memberikan dukungan kepada pujaan hatinya. Entah itu dari rumah atau bahkan datang langsung ke lapangan. Lantas siapa sajakah wanita beruntung yang berhasil menaklukkan hati para pemain PSIS Semarang? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah 7 pasangan pemain klub PSIS Semarang. Bruno Silva. Nah, buat kalian para penggemar setia PSIS Semarang, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan sosok pria berkepala pelontos yang satu ini. Dia adalah Bruno Silva, striker PSIS Semarang asal Brasil. Di luar eksistensinya sebagai seorang pemain sepak bola, Bruno Silva memiliki kehidupan rumah yang harmonis. Ia hidup bahagia bersama dengan sang istri yang bernama Patricia Machado. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Brian, Luca, dan Kyle. Demi karirnya di dunia sepak bola, Bruno harus menjalani rindu yang cukup lama kepada keluarga kecilnya. Bruno Silva akhirnya melepas rindu dengan keluarga kecilnya setelah mendapat izin dari manajemen PSIS Semarang untuk merayakan Natal di Brasil. Kalau udah balik ke negara asal, jangan lupa balik ke PSIS Semarang ya. Septian David Maulana. Gelandang andalan PSIS Semarang, Septian David Maulana, akhirnya telah melepas masa lajangnya. David resmi menikahi pujaan hatinya yang juga berasal dari kota Semarang, Indri Diakusuma, pada 24 Januari 2021. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat di rumah mempelai wanita dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan, Septian David berhadapan dengan orang tua mempelai wanita serta penghulu untuk mengikrarkan janji sucinya. Adapun salah satu saksi pada prosesi akad nikah adalah Chief Executive Officer atau CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Berhasil menaklukkan hati seorang David, publik pun dibuat penasaran dengan istri pemain PSIS Semarang tersebut. Sebelumnya, David tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Sejak saat itu, David mulai menikmati kebersamaannya dengan Indah, sampai akhirnya mereka mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni dengan bertunangan pada 16 Juni 2020. Dan saat ini, kisah cinta keduanya sudah terikat dalam janji suci pernikahan. Bentar anniversary pernikahan nih, semoga secepatnya diberi momongan yang soleh dan soleha ya. Dan semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Joko Ribowo. Di antara ratusan pasang mata yang menyaksikan Joko Ribowo saat bertanding, ada sosok paling spesial bagi kiper PSIS Semarang, Joko Ribowo. Sosok spesial ini adalah sang istri tercinta, Lovita Nurmialaga, dan kedua anaknya. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh dari pasangan kiper PSIS Semarang ini. Pasalnya, dari sosial media milik Joko Ribowo, ia tidak pernah mengunggah momen kebersamaannya dengan sang istri. Sedangkan akun sosial media milik sang istri di private. Sepertinya pasangan ini cukup menjaga privasi pasangan masing-masing ya. Dan dilihat dari laman Instagram milik Joko Ribowo, ia lebih banyak mengunggah kesehariannya sebagai pemain sepak bola. Tak jarang, ia juga mengunggah momen latihan bersama sang anak yang sepertinya mulai mengikuti jejak Joko Ribowo sebagai pemain sepak bola. Generasi baru siap terbentuk nih, jangan lupa dipoles dan diasah terus ya, biar jadi pemain yang hebat. Jonathan Cantilena. Pada September tahun 2019, PSIS Semarang merekrut Jonathan Cantilena. Pemain kelahiran Chili 26 Mei 1992 ini merupakan pemain gelandang serang. Bermain di Indonesia merupakan pengalaman pertama bagi pemain yang memperkuat timnas Palestina ini.
Akan tetapi Jonathan sepertinya cukup bahagia tinggal di tanah air karena kehadiran sang istri, Constanza Karen, membuatnya lebih mudah beradaptasi di Indonesia. Kebahagiaan Jonathan dan Karen pun semakin lengkap saat keduanya dikaruniai seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Putri pertama mereka lahir pada 22 April 2020 dan diberi nama Amari Antonella Cantilena Karen. Berbeda dengan pasangan pada umumnya, Karen tak pernah mengumbar momen kebersamaannya dengan sang suami di sosial media. Ia lebih banyak mengunggah potret dirinya dan potret sang buah hati. By the way, anak mereka cantik ya? Anaknya cantik, wajar dong. Secara ibunya kan juga cantik. Apalagi sekarang udah jadi hot mama. Aura kecantikannya makin paripurna kan? Hari Nur Yulianto. Striker andalan PSIS Semarang, Hari Nur Yulianto memiliki pesona tersendiri sebagai figur pemain sepak bola Semarang. Selain terkenal karena penampilannya yang garang di atas lapangan sebagai bomber mematikan, Hari Nur Yulianto ternyata adalah sosok kepala keluarga yang idaman. Hari Nur Yulianto memiliki keluarga yang begitu harmonis dengan sang istri dan kedua anaknya. Dalam kesehariannya sebagai orang tua, Hari Nur Yulianto dan sang istri Lurida Hiryanti selalu meluangkan waktunya untuk kedua anaknya. Sesibuk apapun, tapi kalau untuk anak dan keluarga, pasti nomor satu dong. Wallace Costa. Melamar kekasih dan memintanya menjadi istri saja sudah membuat jantung kita berdebar-debar. Apalagi kalau melakukannya di hadapan belasan ribu orang, wah pasti makin deg-degan kan? Mungkin itulah yang dirasakan oleh kapten PSIS Semarang yang satu ini. Di mana Wallace Costa meminang sang kekasih Beatrice Diana di depan belasan ribu penonton di Stadion Surajaya Lamongan pada tahun 2018 lalu. Untung aja lamarannya diterima ya guys, kalau enggak kan bisa tengsin. Wallace pun memasangkan cincin di jari manis Diana dan memeluk kekasihnya dengan erat. Untuk merayakan hal itu, balon merah hati yang sebelumnya dibawa oleh kru kemudian diterbangkan ke udara. Melihat momen romantis itu, semua penonton memberi tepuk tangan untuk pasangan Wallace dan Diana. Nah, lihat yang romantis-romantis gini, jomblo harap bersabar ya. Oh iya, sebelum pasangan ini resmi menikah, mereka telah memiliki 3 orang anak, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Berencana pensiun di PSIS Semarang dan menetap di Indonesia. Akankah Wallace memboyong istri dan anaknya ke Indonesia? Kayaknya udah jatuh cinta nih sama kehidupan di Indonesia. Jandia Eka Putra. Selain terkenal karena penampilannya yang apik menjaga gawang PSIS Semarang, Jandia Eka Putra ternyata sosok kepala keluarga idaman. Jandia Eka Putra diketahui memiliki seorang istri yang cantik bernama Devina Yunisa. Dari pernikahannya tersebut, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nibras Uhibuki dan Intinan Kurratu Ain Villa. Berbeda dengan beberapa rekan sebelumnya, Jandia Eka Putra cukup terbuka mengenai kehidupan rumah tangganya di sosial media. Ia kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang istri dan kedua anaknya. Semoga keluarga mereka tetap harmonis dan kompak terus ya. Nah, menurut kalian pasangan siapa nih yang paling cantik? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.